warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengaji kita ya, dengan perlahan, tartil, dan hati-hati memperhatikan panjang pendek juga tajwidnya. Disimak terus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumullazi khalaqakum. Kita potong sampai sini ya, karena tidak kuat nafasnya, boleh potong sampai sini, boleh juga di rabbukum ya. Ulangi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, kita ulang dari kata sebelumnya, boleh dari alladzi, boleh juga dari khalaqakum. Khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu kali lagi. Khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, lanjut ke ayat 21. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa binaa'a. Sini ada tanda waqaf, sad lam ya. Al-waslul aula namanya, jadi dilanjut lebih utama sebenarnya. Cuman kalau enggak kuat, nggak apa-apa, berhenti ya. Dan tadi hati-hati, ini 4 atau 5 ketukan, ini juga 4 atau 5. Terus kalau berhenti, an-nya berubah jadi a, panjang 2 harokat ya. Ulangi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama'a bina'a. Lanjut. Wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bih. Boleh ya berhenti sampai sini kalau nggak kuat. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Ada tanda waqaf jim lagi. Ya, dikasih tahu aja ya sekarang ya. Namanya ini waqaf jaiz. Berhenti boleh, dilanjut juga boleh. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sekali lagi. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
Lanjut ke ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Boleh ya, potong sampai sini kalau nggak kuat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kita ulang lagi dari ala abdina. Ala abdina fa bi suratim mim mislih. Perhatikan ya, banyak guna-gunanya. Ala abdina fa bi suratim mim mislih. Ada waqaf al-waslul aula, disambung lebih utama. Tapi kalau berhenti nggak apa-apa, kalau nggak kuat ya, kita berhenti aja. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Sekali lagi. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat terakhir. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Boleh berhenti di sana? Fattaqun nar allati wa quduhan wal hijarah. Ada al-waslul aula, dilanjut lebih utama, tapi berhenti juga enggak apa-apa. U'iddat lil kafirin. Sekali lagi. U'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipergunakan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.